Melalui detik kejatuhan selepas bisnes bandelnya gagal, tetapi tidak membantutkan niat suri rumah ini membantu suami menambah sumber pendapatan. Percaturan Siti Nur Fatihah Said bangkit menjual bebola agar-agar atau dipanggil jelly ball secara kecil-kecilan tanpa diduga menjemput rezeki berganda selepas manisan berwarna-warni itu laku keras dan tular di media sosial dek kerana keenakannya. Kisah kegigihannya kami kongsikan dalam segmen Portret Inspirasi. Tidak pernah terlintas di fikiran Siti Nur Fatihah 28 tahun, manisan yang popular dari negara seberang itu membuka lembaran baharu buat keluarganya. Hanya belajar cara pembuatan agar-agar itu menerusi YouTube, modal sebanyak RM300 digunakannya untuk memulakan perniagaan berkenaan. Menurutnya, untuk membuat jelly ball, empat bahan utama diperlukan iaitu serbuk agar-agar, gula, pewarna makanan serta perisa buah-buahan. Siti Nur Fatihah memberitahu lazimnya dia akan membuat agar-agar ini pada sebelah malam sebelum dimasukkan ke dalam acuan berbentuk bola dan dibekukan dalam peti sejuk. Saya tengok juga kawasan saya, dia macam tak naik lagi untuk jelly ball ni. So saya try juga jual jelly ball ni. Mula-mula saya beli 5 je bekas. Sebab kita sahaja kan, memang buat memang tak fikir untung, memang sahaja cari cari duit tepi, cari duit apa jajan untuk anak-anak. Sehari untung kita dapat duit lebih 50 tu pun, kalau sehari-sehari jual kita dapat juga bantu. Macam beli apa beras 5 kilo kan, lepaslah. So sementara nak tunggu suami tu, memang saya macam suami pun cakap terima kasih sebab dia dapat nak tolong kan. Disusun mengikut warna pilihan, manisan itu katanya akan dicucuk pada lidi buluh sebelum dijual. Menjadikan kereta sebagai gerai, dia akan keluar menjual manisan ini pada jam 12.30 hari di sekolah sekitar Sungai Buloh. Menjualnya lebih murah daripada harga pasaran, ternyata ianya menarik minat kanak-kanak termasuk orang dewasa untuk mencuba agar-agar istimewa ini. Lebih-lebih lagi, setiap gigitan bebola berwarna itu mempunyai perisa tersendiri. Pasal bila kita buat video, sahaja je. Saya memang tak aktif kat TikTok tu. Jadi sahaja buat. Lepas tu tiba dia macam FIP. Lepas tu baru ni memang banyak sangatlah. Dah start dapat tempahan. Meskipun manisan ini tular dicari kaki makan, itu tidak menjadikannya gelap mata untuk mencari keuntungan. Konsep menjual sambil bersedekah turut diamalkan kepada B40 yang teringin merasai agar-agar itu. Pada masa depan, Siti Nur Fatihah berhasrat memperbagaikan lagi variasi agar-agar ini termasuk menjadikannya koktail serta menambah potongan buah-buahan.